Ujian Math plus SPM, kapan algebra soalan 1 diberi xy tolak 6 sama dengan y, ungkapkan y dalam sebutan x. Xy tolak 6 sama dengan y. Jadi kita kumpulkan y ke sebelah kiri persamaan, itu xy tolak y sama dengan 6, di mana kosan operasi tolak di sebelah kiri dibawa sebelah kanan menjadi tambah. Seterusnya y, kita keluarkan y yang sepunya, jadi x tolak 1 sama dengan 6. Itu A, kita perlukan A sebenarnya. AB tolak B adalah sama dengan B A tolak 1. Dan kita akan dapat Y sama dengan 6X tolak 1. Di mana pada sebelah kiri darab, operasi darab, kita bawa ke sebelah kanan persamaan menjadi bahagi. Sekian. Ujian Maths plus SPM persamaan linear, penyelesaian soalan 2. Selesaikan B campur 2 sama dengan 2B tolak 1 bagi 3 memberikan operasi bahagi. Pertamanya, kita akan menggunakan operasi songsang, bahagi di sebelah kiri ataupun kanan persamaan kita bawakan dengan operasi songsang menjadi darab. Maka kita akan dapat darab 3 B campur 2. Selanjutnya kita kembangkan AB campur C menjadi AB atau A darab B tambah A darab C. Maka 3 darab B, 3B dan 3 darab 2 adalah 6 sama dengan 2B tolak 1. Sebenarnya kita mudahkan sebutan yang serupa. 3B kita tambahkan dengan 2B. Sambungan ujian Maths pra SPM ungkapan algebra. Dan kita selesaikan soalan 3. Ringkaskan P K tambah 3 L tolak 2 darab K tolak 2 L. Maka mula kita akan kembangkan faktor di belakang ini, itu negatif A darab B, dan kita kembangkan negatif A darab negatif C menjadi positif AC. Maka negatif 2 darab K 2K, negatif 2 darab negatif 2L, kita akan dapat 4L. Seterusnya, kita mudahkan sebutan yang serupa. K tolak 2K dan 4L tambah 3L. Kita mudahkan, kita dapat 2K tambah 7L. Keinilah
jawabannya. Sekian. Ujian mens rasai kapan algebra mengembangkan faktor, kembangkan y tolak 3 darab 3y tambah 5. Pertamanya kita kembangkan kapan yang pertama dulu, y darab 3y. Tentunya kita akan darab y darab 5y. Bahagian kedua kita akan darabkan negatif 3 darab 3y dan negatif 3 darab 5. Jadi kita mudahkan bahagian depan y darab x, y darab 3y sama 3y kuasa 2 tambah 5 darab y 5y dan negatif 3 darab 3y negatif 9y dan akhirnya kita akan dapat negatif 3 darab 5 negatif 15. Sebenarnya kita akan mudahkan sebutannya serupa 5y tolak 9y. 5y tolak 9y, kita akan lihat nombor yang paling besar adalah negatif 9, maka kita akan dapat negatif jawapannya iaitu negatif 4y. Kita akan dapat 3y kuasa 2 tolak 4y negatif 15. Ujian Maths Pra SPM ukapan algebra, pecahan algebra. Soalan 5. Mari kita selesaikan. Memudahkan 2 bahagi T tolak 2T tolak 1 bahagi 3T. Pertama-tamanya kita akan samakan pembawahnya. Kita wajib samakan pembawahnya sebelum kita buat operasi tambah atau tolak di bahagian pengatas pecahan ini. Untuk samakan pembawahannya, tak semestinya kita darab silang. Bagi soalan ini, kita boleh samakan pembawahannya dengan 3T. Maka kita akan darab T sama dengan darab dengan 3 dan 2 didarab dengan 3. Mesti didarabkan pengatas dan pembawah dengan 3. Sebelum kita samakan pembawah dia 3T, syaratnya kita boleh samakan pembawahnya 3T apabila ia adalah operasi tolak ataupun tambah. Selanjutnya kita mesti kurangkan 2T tolak 1 kerana salah satu antara 2T dengan tolak 1 ini ada pemboleh ubah iaitu T. Maka kita kena kurungkan untuk kita bezakan tolak 2T tolak 1 itu. Kita kurungkan. Sebenarnya kita kembangkan negatif 2T, negatif darab 2T, negatif 2T itu negatif darab positif akan dapat negatif.
Seterusnya, negatif 1 darab dengan negatif 1 akan dapat positif 1. Maksudnya, negatif 1 atau negatif darab negatif positif. Maka kita dapat 2t tambah 1. Kita akan mudahkan dengan sebutan sepunya. 6 boleh ditambah dengan 1, ini sebutan sama, iaitu nombor. Dan 2t hanya 1 saja, negatif 2t. Maka kita dapat 6 campur 1, 7. 7 tolak 2, 1 bahagi 3t. Linear. Jadi kita selesaikan. Senaraikan semua nilai integer z yang memuaskan kedua-dua ketasamaan. Z tambah 2 lebih kecil atau sama dengan 6. Langkah pertama, kita mesti tolakkan 2 di sebelah kiri persamaan kerana kita dah jadikan Z sebagai rumus dan lain nombor sebagai sebutan ataupun Z sebagai pembeli ubah. Membah tunggal. Maka Z tambah 2 tolakkan dengan 2. Lebih kecil, maka kita akan tolakkan 2 di kedua-dua belah persamaan. Maka 6 ditolakkan 2. Maka Z lebih kecil sama dengan 4. Untuk ketasamaan linear serentak yang kedua, 2 tolak 3 Z lebih kecil sama dengan 8. Maka kita akan tolakkan 2 itu dengan tolak 2. 2 tolak 2 untuk menjadikan Z sebagai pembeli ubah tunggal. Maka 2 tolak 2 tolak 3 Z. Lebih kecil sama dengan 8. Maka kita akan tolak 2 kepada 2 kedua-dua belah persamaan. 8 tolak 2. Ini adalah konsep untuk algebra di mana kita tolak 2 di sebelah kiri persamaan. Kita tolak juga 2 di sebelah kanan persamaan. Sebenarnya, kita selesaikan, kita akan dapat negatif 3, Z kecil dan sama dengan 6. Sebenarnya, kita akan bahagi negatif 3 dengan negatif 3 supaya kita dapatkan Z sebagai pembeli ubal tunggal. Okay, kita bagi dengan negatif 3 bagi negatif 3 Z. Bila kita bahagi negatif 3 kepada kedua-dua belah persamaan, maka kita akan terbalikkan persamaan menjadi lebih besar
atau sama dengan. Penyam bagi negatif 3. Kita selesaikan. Kita akan dapat Z lebih besar sama dengan negatif 2. Jadi kita perlu ingat bahawa bila kita bahagi ataupun darab dengan negatif, nombor negatif, maka kita akan tukar atau ubah ataupun terbalikkan ketersamaannya. Maka misalnya adalah kita gabungkan Z lebih kecil itu dengan 4 yang sama dengan 4. Jadi negatif 2 lebih kecil atau sama dengan Z lebih kecil atau sama dengan 4. Perlu ingat, apabila kedua-dua belah kertasman ini didarab atau dibahagikan dengan satu nombor negatif, simbol kertasmannya itu diterbalikkan. Sekian. Mari kita selesaikan soalan 7 indeks. Memudahkan asas negatif 3 darab B. Asas B dengan indeks 6. Atau kuasa 6 didarabkan seluruhnya dengan 1 per 3 atau punca kuasa 3. Dibahagikan dengan B negatif 2. Mari kita selesaikan. Jadi kita kena ikut hukum indeks. Hukum indeks iaitu asas A, indeks A didarabkan dengan A, indeks A atau kuasa A, dan dikurungkan dengan B. Di hukum indeks ini ada hukum indeks darab. Maka kita kembangkan satu persatu. A asas A, indeks A didarabkan dengan B, dan kedua di belakangnya A asas A, indeks A didarab dengan kuasa B. Maka kita kembangkan satu-satu. 1 per 3 didarab dengan negatif 3. Dan 1 per 3 didarabkan dengan 6. Maka kita akan dapat A negatif 3 per 3. 3 per 3 darab B 6 bahagi 3 dan pembawahnya atau penyebutnya B negatif 2. Kita akan buat pengkosan negatif 3 bahagi 3 akan dapat negatif 1 darab 6 bagi 3 sama 2 bahagi dengan B negatif 2. B kuasa negatif 2. Seterusnya, hukum indeks bahagi. Bila asas A dengan indeks A bahagi dengan asas A indeks B, kita maklum bahawa A adalah A tolak B. Kita boleh selesaikan A negatif 1 darab dengan B kuasa 2 ditolak dengan tolak 2. Okey. Maka 2 tolak negatif 2. Maksudnya 2 dibahagi dengan negatif 2. Maka kita akan dapat
okey, 1 di 2 tolak tolak 2, kita akan dapat 2 tambah 2 di 4. Penyelesaian soalan poligon. Rajah di atas menunjukkan pentagon sekata PQRST, OPQ dan QRU ialah garis lurus. Cari nilai K. Cari nilai K. Jadi pertama kita mesti mengetahui rumus sudut pendalaman, iaitu N tolak 2 darab 180 darjah bagi N, di mana N ialah sisi bagi poligon. Di sisi ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon ada 5 sisi. Kita selesaikan setiap sudut pada laman pentagon. Sekata ini adalah 5 sisi tolakkan 2. Kita akan darab dengan 190 diri. Bagi dengan 5. Maka setiap sudut pada laman sekata bagi pentagon ini adalah 108 untuk pentagon sekata sahaja. Sekarang kita akan lihat garis lurus punya sudut 180 darjah. PQ ini sudutnya 180 darjah. Maka kita akan tolakkan 180 darjah dengan 108 darjah yang kita cari tadi. Maka K akan tolak 180 darjah. Tolak dengan 108 darjah, kita akan dapat 172 darjah. Poligon tidak sekata, iaitu pentagon. Diberi rajah di atas menunjukkan pentagon tidak sekata. PQRST, OPQ dan QRU ialah garis lurus. Sudutnya 180 darjah. Akan cari nilai H. Digunakan rumus poligon. Rumus jumlah poligon sisi setiap pentagon tolakkan 2 darab 190. Maka jumlah sudut pentagon, iaitu sudut dalaman, 5 sisi tolakkan 2 darab 190 darjah akan dapat 540 darjah. Maka OPQ adalah garis lurus. Maka 180 tolak 67, kita akan mendapat 113. Itu juga dengan QRU, 180 tolak 76 darjah, kita akan dapat 104 darjah. Dan PTS adalah 90 darjah, sudah tepat. Maka H, sudah H sama dengan 540 darjah. Tolakkan dengan semua sudut yang lain 103.
darjah tambahkan 90 tambahkan 10 darjah tambah dengan 104 darjah. Maka kita akan dapat 113 darjah. Penyelesaian soalan teorem Pythagoras. Dalam darjah di atas A, B, C dan C, D, E ialah segitiga bersudut tegak. A, C, D dan B, C, E ialah garis lurus. Diberi AB sama dengan CE. Hitung panjang ACD. Jadi diberi AB sama dengan CE sama dengan 5 cm. Jadi kita guna teorem Pythagoras untuk mencari garis atau sisi yang lain. Jadi kita lihat AB sama dengan 5 cm, CE sama 3. Jadi kita perlu cari AC. Kita gantikan ke dalam rumus teorem Pythagoras, iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi di sini kita kena pasti bahawa untuk rumus teorem Pythagoras, AB ataupun rumus AB ini adalah sisi yang paling panjang dan ia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Kata lain, dia adalah sisi yang paling panjang sekali berbanding dengan sisi yang lain. Di mana sisi yang paling panjang ini dipanggil hypotenuse ataupun buku-buku teks yang dulu dipanggil sesending. Jadi kita gunakan kaedah algebra ataupun kaedah menimbang dengan operasi perimetrik. Maka AC ini kita akan jadikan dia sebagai rumus ataupun perkara rumus. Jadi kita akan bawa AC ini daripada kanan persamaan ke kiri persamaan. Tambah akan menjadi tolak. Dengan kata lain, kita boleh bawa ataupun bawa 3 kuasa 2 ini ke sebelah kiri persamaan. Lepas tu kita songsangkan supaya AC berada di sebelah kiri. Itu wajib perkara rumus berada di sebelah kiri dan mempunyai kuasa 1 ataupun perkali 1. Lepas kita selesaikan, AC kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, kita akan dapat AC sama dengan 4. Di mana 5 kuasa 2, 25 tolak dengan 9. Kita akan dapat 16. Lepas tu kita punca kuasakan, di mana kita bawa kuasa 2 ini daripada sebelah kiri persamaan, dibawa ke sebelah kanan persamaan, akan menjadi punca
kuasa, punca kuasa 16. Jadi punca kuasa 16 adalah 4. Untuk segitiga yang seterusnya, kita gantikan semua ukuran panjang sisinya. Jadi kita kena pasti sisi yang paling panjang bagi segitiga ini adalah 13. Maka dia inilah hypotenuse. Ataupun dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Sudut tepat 90 darjah. Maka kita gunakan kaedah menimbang. Okay, 5 kuasa 2 sebelah kanan ke kiri persamaan akan menjadi tolak. Di sini kuasa 2 sebagai pekal rumus sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okay, kita akan kuasakan 13 kuasa 2, 4169 tolakkan dengan 25. Lepas itu punca kuasa 9, kita punca kuasa kita daripada kuasa 2 di sebelah kiri persamaan, kita bawa ke daripada kanan ke bawah, daripada kanan persamaan ataupun daripada kiri persamaan kita bawa ke sebelah kanan persamaan akan menjadi punca kuasa. Jadi daripada CD, CD kuasa 2 kita bawa ke sebelah kanan persamaan akan menjadi punca kuasa. Jadi 169 tolak 25 akan dapat 144. Kita punca kuasakan, kita akan dapat 12. Akhirnya kita akan tambahkan AC tambah dengan CD, kita dapat 16. Sekian.
Mari kita selesaikan soalan bulatan. Darjah di atas menunjukkan sektor ABC berpusat O dengan sudut theta sama dengan 3.6 darjah. Cari perimeter dan luas dalam cm dan cm persegi bagi seluruh darjah ABC itu. Diberi theta sama 360 darjah, kita cari 12 cm pada bulatan dan pi kita gunakan 22 bagi 7. Kita gunakan rumus panjang lengkok, itu theta sama 360 darjah pada 2 pi j. Jadi kita gantikan 2 darab pi 22 bagi 7 darab jejari 12. Jadi kita tambahkan dengan jejarinya 12 tambah 12. Selanjutnya kita guna kalkulator untuk tambah. Kita akan dapat 1.55 cm untuk perimeter atau ukur lilit. Selanjutnya kita cari luas. Kita akan gunakan rumus theta dan sama dengan 360 darjah darab pi j kuasa 2. Kita gantikan pi darab jejari 12 kuasa 2. Kita akan dapat 45.26 cm persegi atau kuasa 2. Jadi kita kena wajib bezakan antara rumus panjang lengkok dengan rumus luas lengkok, di mana rumus panjang sidarkan dengan 2 darab pi j, maka luas lengkok pi j kuasa 2. Penjelmaan 1. Darjah di atas CDE ialah imej bagi ABC di bawah satu pembesaran. Cari pusat pembesaran dan faktor skala. Jadi kita nak pastikan pusat. Ya. Kita gariskan daripada D, titik D ke B, adakah dia selari atau sejajar atau bersilang di titik B dan D, dan diunjurkan garis itu sampai ke titik F. Untuk mengesahkan lagi pusat F, kita gariskan satu lagi garisan adakah dia bersilang di E, C dan A dan diunjurkan kepada F. Maka sahlah F adalah pusat pembesaran bagi imej CDE. Seterusnya, kita cuba gariskan satu garisan daripada D ke pusat A, di mana hanya titik D saja yang bersilang dengan garisan yang kita unjurkan. Sebaliknya B tidak bersilang garisan yang diunjurkan daripada D ke A. Maka A bukan pusat pembesaran bagi imej CDE. Selanjutnya, faktor skala sama dengan rumusnya panjang imej ataupun sisi imej segitiga bahagi dengan panjang objek atau sisi objek bagi segitiga.
ABC. Tipannya image adalah 2. Dan objek adalah 1. Jadi 2 nisbah 1, 2 bahagi 1 adalah 2. Kemudian kita boleh lihat panjang objek 2, panjang image 4. Jadi 4 bahagi 2. Kita akan dapat 2. Di mana kita gunanya tadi 2/1. Ini nisbahnya sama dengan 4/2. Maka pusat pembesaran di F dengan skala faktor adalah 2. Mencari min, mod dan median. Min, cari purata. Mod, cari nilai ataupun nombor yang paling banyak ataupun paling kerap. Median, nombor yang di tengah-tengah apabila disusun menaik. Di min, kita cari jumlah semua data yang diberi, 1 tambah ada 2 dalam data ni, 2 darab 2, nombor 4 atau nilai 4 ada 3, 3 darab 4, 5 ada 1, 6 ada 1, 7 ada 2, darab 2, 8 tambah 9. Lepas tu bilangan datanya ada 12. Yang kedua, di mod yang kita tengok di sini yang paling banyak nombornya atau paling kerap adalah 4. Ada 3 kali 4 di sini. Selanjutnya, median nombor di tengah kita boleh jumlahkan semua bilangan data, lepas tu bahagi 2 untuk tahu kedudukan nombor tengahnya. Kita susun tertib menaik daripada nombor nilai kecil ke besar. 1, 2, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Di mediannya adalah 4. Jadi kedudukan dia di tengah-tengah, iaitu yang ke-6. Jumlah data adalah 12. 12 bagi 2 kita dapat kedudukan yang ke-6. Jadi kedudukan ke-6 adalah 4. Mediannya 4. Terima kasih. Statistik. Piktogram di atas menunjukkan dua pelajar mempunyai beberapa bilangan magnet. Cari beza bilangan magnet yang antara dua pelajar itu. Di ahli, kita lihat ada 4 magnet dalam piktogram. Di 12 darab 4. 48 bilangan magnet ramu. Ada 2 sahaja, 2 darab 12, 4, kita tolakkan antara jumlah magnet mereka. 48 tolak 4 adalah 4 biji magnet. Soalan 14, bahagian 2, 3 piktogram tersebut, 2 kali dengan 1 carta pi. Hitungkan sudut sektor bagi ahli. Penyelesaian. Sudut sektor ahli
sama dengan jumlah magnet alu dibahagikan jumlah keseluruhan magnet didarabkan dengan 360 darjah. Maka kita gantikan jumlah magnet alu 48 dibahagi dengan keseluruhan magnet 72 biji didarabkan dengan 360 darjah. Maka kita dapat 240 darjah. Akhirnya, hitungkan nilai S dan T yang memuaskan persamaan serentak, iaitu 3S tambah T sama dengan 9 dan 3S tolak 4T sama dengan negatif 6. Penyelesaian, kita labelkan persamaan 1 dengan 2. Seterusnya, kita tolakkan persamaan 1 dengan 2. Maka kita akan dapat lima T sama dengan 15. Maka T sama dengan 15 bagi 5. Maka T sama dengan 3. Sebenarnya kita gantikan T sama dengan 3 ke persamaan 1. Tiga S tambah dengan 3 sama dengan 9. Tiga S sama dengan 6. Dan S 6 bahagi 3 sama dengan 2. Sekian. Salam sejahtera, hari ini saya nak bincangkan soalan persamaan kuadratik. Belajar di bawah menunjukkan sebuah trapezium ABCD M hingga titik tengah DC. Diberi luas kawasan belorik ialah 85 cm persegi. Bentukkan satu persamaan kuadratik dengan sebutan X dan hitungkan nilai X. Mungkin kita boleh cari keseluruhan luas trapezium ini dengan setengah A campur B darabkan dengan tingginya. Lepas itu kita tolakkan dengan segitiga untuk menyebabkan kosan dorik samakan dengan 85. Maka kita selesaikan luas trapezium setengah A campur B diharapkan dengan tinggi trapezium X tambah 3. Sebenarnya kita tolak dekat dengan segitiga 3 setengah darab tapak darab tinggi sama dengan luas perutnya 85. Setelah kita
tambahkan persamaan yang sama, x tambah 2x, 1 tambah 4. Maka kita akan dapat 3x tambah 5 dalam x dengan 3 tolak dengan x. Tambah 2x tambah 3. Lepas kita kurungkan, kita tolak dengan negatif. Okay, 2 darab 80. 2 kita bawa dari kiri, senang ke kanan persamaan. Lepas itu kita kembangkan 3x darab x, 3x. Kuasa 2. Tambah 14x. Tambah 15. Tolak x. Kuasa 2. Tambah 5x. 6 sama 170. Lepas itu kita bawa 170 sebelah kiri dan sebelah untuk mendapatkan persamaan am. Yang 3x sama persamaan berubah. Yang sama kita tolakkan 3x tolak kuasa 2, 2x kuasa 2. 5x tolak 5x. Kita dapat sama dengan 9x. 191 sama 0. Kita dapat persamaan untuk semuanya ada sama x. Seterusnya kita cari x. Jadi kita dapat apa-apa persamaan, kita fakturkan. Fakturkan 2x dengan x kuasa 2. Kita cuba 23 darab 7. Kita akan dapat 100 dan dapat 16. Kita dapat 1.1. 7. Untuk kita letak tolak untuk dapatkan 9x. Okay, kita selesaikan x dengan negatif 23 atau x tolak 7 sama 0, x sama 7. Okay, x dengan negatif kita abaikan, tidak mungkin jawapannya negatif. Maka panjang bagi sisi adalah x sama 7. Semoga kau dapat manfaat. Share dan klik untuk manfaat pada kawan-kawan yang lain. Terima kasih.